3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk para mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang pada semester ini sedang mengambil mata kuliah ibadah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di mata kuliah ibadah, ya. Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang hubungan antara ibadah dengan akhlak. Tapi terlebih dahulu sebelum kita membahas materi kita pada pagi hari ini, ya, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan waktu, ya, usia panjang. Mudah-mudahan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dapat kita pergunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung pada pembahasan, ya. Di pembahasan yang terdahulu kita sudah memahami pengertian ibadah, ya, pembagian ibadah, apa pentingnya manusia beribadah. Nah, kali ini kita akan membahas apa hubungan antara ibadah dan akhlak atau perilaku sehari-hari. Baik, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang ibadahnya baik, ya, orang yang ibadahnya benar, baik, itu tentu saja dia ibadah itu akan berpengaruh kepada perilaku sehari-hari. Ya, akan berpengaruh kepada akhlak sehari-hari. Ibadah itu akan tercermin dalam perilakunya. Kalau ada orang yang beribadah, ya, orang beragama, tapi kemudian perilaku sehari-harinya, akhlaknya itu tidak baik, di situ ada pertanyaan, ya. Dia tidak benar dalam menjalankan ibadahnya, ya, atau dia salah dalam memahami agamanya. Mungkin dia sholat, ya, dan melakukan ibadah-ibadah yang lain, tapi hanya dalam rangka ya ikut-ikutan mungkin, ya, atau memenuhi hal lain supaya pantas di hadapan orang. Jadi tidak ada penghayatan sama sekali, ya. Dia tidak tahu tujuan, tidak mengerti, ya, kenapa dia harus beribadah. Ya, mungkin hanya sekedar ritual saja dia. Ya, melakukan saja, ikut dengan orang lain atau sekedar untuk pantas-pantas, ya. Maka ibadah itu tidak akan berdampak pada dirinya. Yang kedua, mungkin kita melihat orang yang ibadahnya sangat rajin, ya, tapi kemudian hubungan muamalahnya, hubungan sosialnya, akhlaknya tidak baik dengan orang lain. Nah, itu juga tentu di sana ada kesalahan. Ya, biasanya orang itu terlalu fanatik, ya, terlalu ekstrim dalam memahami agamanya sehingga dia pikir agama itu seolah-olah hanya urusan akhirat. Padahal, saudara sekalian, ibadah, agama, maksud saya, adalah way of life, jalan hidup. Agama itu berperan aktif dalam kehidupan ini, gitu. Ya, jadi agama berlakunya di sini bukan untuk di akhirat sana, gitu. Di akhirat sana adalah jaza, sawab, balasan. Ya, tapi agama itu adalah isinya aturan-aturan yang betul-betul praktikabel, ya, bisa dipraktekkan dan harus menunjukkan bukti kebenarannya pada kehidupan ini. Saudaraku sekalian, para mahasiswa semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah tujuan puncak, ya, daripada kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, risalahnya adalah, kata Rasul, adalah untuk menyempurnakan akhlak, ya. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari, kata Rasul, "Innama bu'istu liutammima sholihal akhlak." Sesungguhnya saya, Rasul, ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi endingnya adalah akhlak, gitu ya.
endingnya adalah akhlak. Nah, karena itulah kata Rasul juga dalam sabdanya ditegaskan oleh Rasul bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Saudaraku sekalian, kita harus perhatikan Rasulullah itu diterima oleh masyarakatnya, ya, dakwah Rasulullah diterima sedemikian rupa bukan hanya karena Rasul berhasil mendakwahkan bahwa Islam yang paling benar secara argumentatif, tidak, tapi Rasul bisa membawa Islam, ya, kebenaran Islam menjadi bukti praktek gitu dalam masyarakat. Islam hadir, ya, hadir sebagai solusi di tengah-tengah masyarakat. Jadi menghadirkan Islam dalam kehidupan sosial. Rasul sendiri adalah uswatun hasanah. Ya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul sendiri adalah ahsanun nas khuluqan. Manusia yang terbaik akhlaknya. Ya, jadi sekali lagi buah daripada agama, buah daripada ibadah yang kita lakukan sedemikian rupa di samping buah spiritual ke hadirat Allah Subhanahu wa taala adalah terbukti nyata dalam pergaulan sosial. Oleh karena itulah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dalam Fathul Bari mendefinisikan orang soleh. Siapa orang soleh? As-soleh wal qa'im bi huquqillah wa bi huquqi ibadihi. Orang soleh adalah mereka yang bisa menjalankan hak-hak kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga hak-hak kewajibannya terhadap sesama. Jadi sekali lagi saudaraku sekalian, antara ibadah dan akhlak itu sangat kental hubungannya, ya. Jadi ibadah yang kita lakukan harus membuahkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terakhir saya ingin menyampaikan pesan dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasul, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi." Ya. Masalul mu'minina kama salin nakhlah. Ya. Perumpamaan orang mukmin itu seperti lebah. Ya. Akalat toiban, wawadu'at toiban. Memakan yang baik. Lebah itu makannya adalah saripati bunga, wawa doa toyiban, dan mengeluarkan hal-hal yang baik, madu, ya, wawa koan walam taksir walam tufsid. Lebah itu hinggap dimanapun dia tidak merusak ranting-ranting, ya, makannya baik, ya, keluarnya baik, dan hinggap dimanapun dia tidak merusak apapun, ya, tidak merusak ranting. Artinya apa? Seorang mukmin adalah orang yang senantiasa inputnya, ya, input kepada dirinya adalah hal-hal yang baik. Karena inputnya itu baik, maka tentu saja dia akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Dan dimanapun dia berada, tidak pernah merugikan orang lain. Selalu membawa manfaat untuk orang lain. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat difahami. Akhirnya marilah ta'lim kita pada pagi hari ini kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.